Assalamualaikum dan selamat petang semuanya. Terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan kami di iRadio UM Rentasi. Minda anda dan pasti ini masa ini anda bertemu dengan Fatin dan juga tetamu undangan Fatin, iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, timbalan dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia, dan berkongsi hari ini dengan anda. Ada satu lagi tajuk menarik, Ustaz, ya? Ya. Okey, Ustaz, kita berpindah jam ya pada hari ini ada sebab-sebab tertentu. Okey, mungkin Ustaz ada yang di luar sana tertinggal untuk mendengarkan kita pada segmen yang lepas kita berkongsi dengan mereka tentang jenis-jenis zakat dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikanlah sedikit tentang pembicaraan kita yang lepas, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya serta taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama pada petang ini. Selalu pagi hari petang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjumpaan lepas kita membincangkan tentang zakat atas tajuk jenis-jenis zakat. Jadi yang kita bincang dahulu, zakat tu ada zakat harta dan ada zakat fitrah. Baik, zakat harta tu kita juga bincang apakah jenis-jenis harta yang kena zakat. Antara yang kita bincang tu, zakat hartanya ialah zakat emas, perak, binatang-binatang ternakan. Binatang pun bukan semua. Kucing pun ternak juga tapi tak kena zakat. Ada jenis-jenis dia lah. Kemudian tanam-tanaman. Tanam-tanaman pun begitu jugalah. Kemudian zakat perniagaan, zakat galian dan zakat pendapatan. Zakat galian ni banyak maknanya lah. Sama ada kita ada gelombong lah, ataupun kita memang berniaga barang-barang galian. Baik, itu di antara zakat-zakat yang telah kita bincang pada minggu lepas tentang jenis-jenis zakat dalam zakat harta. Jadi dalam perbincangan itu kita tahu bahawasanya zakat ni satu kewajipan Allah Ta'ala kata orang Islam. Tujuannya memang baik, tujuannya ialah untuk menstabilkan masyarakat. Jadi tidak ada orang yang terlalu kaya, tidak ada orang yang terlalu miskin. Kalau kita semua betul-betul berpegang dengan konsep zakat ni, insyaAllah masyarakat kita tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin. Orang yang miskin tu akan dikayakan sebab kita bagi dia saling zakat, saling bantu-bantu dengan adanya zakat tadi. Okey, itu dia berkenaan dengan tajuk yang lepas. Jadi mungkin Ustaz kongsikan tajuk kita yang pada petang ini. Ya, pada petang ini kita nak masuk tajuk baru, itu zakat fitrah. Tentang zakat fitrah pada petang ini. Okey, kita berhenti rehat seketika Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk berkongsi dengan lebih lanjut tentang apakah yang dikatakan dengan zakat fitrah. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM. Berjumpa lagi selepas ini. iRadio UM Rentasi, minda anda. Lepas ini masih lagi bertemu dengan Fatin di sini dan tertemu undangan Fatin, iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, berkongsi dengan anda hari ini tentang zakat fitrah. Okey Ustaz, kita teruskan segmen kita pada petang ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan pendengar semua di luar sana berkenaan apakah yang dikatakan dengan zakat fitrah. Silakan. Baik, zakat fitrah ni, bila sebut zakat fitrah, semua orang Islam tahu. Tapi nak cerita tak boleh. Pemahaman sendiri. Zakat fitrah ni kalau nak kata nak pergi mana zakat diri. Itu zakat harta, sekarang zakat diri. Diri kita ni kena zakat. Sebab apa? Sebab kita nak bersihkan diri kita. Hari tu kita bincang zakat harta. Bila kita ada harta banyak, harta kita tu sebenarnya tak bersih. Bercampur dengan ada hak orang lain. Hak orang lain. Kita keluarkan hak orang lain tu. Nisabnya terbagi. Tentunya kita bersihkan harta. Zakat fitrah ni kita bersihkan diri kita. Diri kita ni setahun sekali kita bersihkan dengan mengeluarkan sedikit bahan, duit ataupun makanan, diberikan kepada pekerja miskin. Itu dikatakan fitrah. Jadi tujuannya sama juga, itu nak membersihkan diri. Baik, dalam masa yang sama kita menolong orang lain. Sebab tu zakat fitrah ni diwajibkan dalam bulan Ramadan. Tujuannya supaya semua orang Islam bila sampai saja
menyambut Syawal, mm-hmm. menyambut Hari Raya, mm-hmm. semuanya boleh seronok, boleh suka, mm-hmm. sebab ada makanan, ada pakaian. Mm-hmm. Meski macam mana pun dia tak payah kerja hari itu, sebab makanan ada, dijamin ada. Itu tujuannya. Mm-hmm. Jadi sebab itulah zakat fitrah ni, walaupun boleh kita bagikan fitrah tu bermula daripada masuk Ramadan, mm-hmm. sampailah akhir Ramadan, mm-hmm. tapi sunatnya kita bagi pada petang raya tu, pagi raya tu, sebab mm-hmm. bagi masa tu, besok hari raya tu kamu orang miskin macam mana pun tak payah kerja, mm-hmm. dapat menyambut bersama-sama, dapat menyambut bersama-sama dengan orang lain, mm-hmm. makanan ada di rumah, mm-hmm. ha, macam tu, mm-hmm. kalau tidak macam anak raya, mm-hmm. saya tak ada duit, mm-hmm. tak ada beras, tak ada apa nak makan, mm-hmm. saya terpaksa juga kena kerja, mm-hmm. jadi kerja untuk cari makan, mm-hmm. ya, sekarang ni tidak, Islam menjamin semua orang Islam, mm-hmm. pada pagi hari raya tak payah bekerja, dijamin makanannya ada, mm-hmm. sebab itulah kita kena bagi kepada pakaian miskin. Cuma sekarang kerajaan mengambil tindakan, dia kutip, mm-hmm. lepas tu dia bagi pula pada pakaian miskin, tapi mm-hmm. tak bagi berahlah, dia bagi duit. Ya. Dalam bentuk yang lain yang lah. Lain lah. Tapi masihlah juga zakat fitrah. Mm-hmm. Jadi itu mana zakat fitrah tu, itu tujuannya. Itu dia tujuannya. Tujuannya mm-hmm. untuk bersihkan diri kita. Mm-hmm. Yang kedua, untuk menolong pakai miskin, membantu pakai mm-hmm. miskin. Okey Ustaz, bagaimana pula dengan mungkin kanak-kanak yang kecil-kecil tu, adakah perlu kita wajib zakatkan untuk mereka ke, macam mana? Oh ya, betul mm-hmm. tu. Jadi zakat fitrah ni diwajibkan ke atas setiap diri Muslim. Mm-hmm. Kanak-kanak dan juga orang tua, mm-hmm. jadi orang tua memanglah wajib dari dia, mm-hmm. kanak-kanak macam mana pula, mm-hmm. jadi ibu bapa atau penjaga yang perlu langsai, ya. Ibu okay. bapa atau penjaga, mm-hmm. kalau dia duduk dengan ibu bapa dah, mm-hmm. wajib kata ibu bapa tu mengeluarkan fitrah untuk anak-anaknya, mm-hmm. ataupun dia duduk dengan orang lain, penjaganya, mm-hmm. contohnya anak-anak yatim yang duduk di rumah anak yatim, mm-hmm. jadi penjaga tu perlu keluarkan zakat untuk mereka. Itu dia katakan, mm-hmm. zakat fitrah dia macam tu, mm-hmm. Jadi maknanya wajib semua golongan lah ni, Semua golongan, mm-hmm. tidak ada kira miskin kaya, kecil mm-hmm. dan besar, mm-hmm. kanak-kanak atau orang tua, mm-hmm. selagi dia hidup, mm-hmm. pada hari itu, maka mm-hmm. dia wajib lah perlu mengeluarkan zakat. Itu dia katakan zakat fitrah, mm-hmm. ya. Ok Ustaz, kita berhenti lah seketika, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut. Lepas ni Ustaz akan ulaskan sedikit tentang waktu untuk kita keluarkan zakat fitrah ni Ustaz, ya. Ustaz akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Kita berhenti rehat seketika, dan untuk anda di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di dalam segmen Fiqh Ibadat pada petang ini. Kita berhenti rehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini. Hai Radio UUM Rentasi Minda, anda semestinya masih lagi bertemu ke Fatin Mia sehingga jam 4 petang nanti untuk segmen Fi Ibadat, dan pastinya segmen Fi Ibadat ini adalah berdasarkan kepada modul ABSP 3103 Fi Ibadat daripada Fakulti Sains Sosial Kegunaan Universiti Malaysia, dan semestinya bersama dengan Fatin iaitu Ustaz Yusof untuk kita kongsikan dengan lebih lanjut tentang zakat fitrah ini. Kita telah pun mengetahui apakah ini masukkan dengan zakat fitrah kanak-kanak dan juga orang dewasa, Ustaz, tidak terkecuali, ya, untuk menunaikan zakat fitrah ini. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan waktu untuk kita mengeluarkan zakat fitrah ni. Silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya zakat fitrah ni boleh dikeluarkan bila-bila masa, mm-hmm. sepanjang-panjang bulan Ramadan, mm-hmm. walaupun demikian, mm-hmm. para ulama mengaturkan masa-masanya, mm-hmm. masa yang sunat, masa yang afdal, mm-hmm. dan sebagainya lah, mm-hmm. Baik, petang kita bincang sikit, ya. Yang pertamanya, dia dipanggil waktu yang wajib. Wajib maksudnya dah masuk waktu kena bagi dah tu, mm-hmm. Waktu wajib tu ialah terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi kita dah puasa sebulan, mm-hmm. besok nak raya, mm-hmm. jadi kita kena masa tu dah masuk waktu wajib, mm-hmm. waktu wajib tu bukan masa tu je, berkekalan sampai ke pagi besok, mm-hmm. masa untuk bagi fitrah tu yang wajibnya mulai daripada terbenam matahari, maksudnya maghrib lah, mm-hmm. maghrib petang raya tu, mm-hmm. nak raya besok, mm-hmm. maghrib tu, mm-hmm. sampai ke besok pagi tu, itu waktu yang panggil waktu wajib untuk kita tunaikan. Juga, mm-hmm. jadi kita boleh keluar lah masa-masa mana, mm-hmm. lepas maghrib, lepas isyak, tengah malam kah, mm-hmm. lepas subuh kah, sebelum mm-hmm. subuh, sampailah waktu sembahyang hari raya, mm-hmm. itu masa dia, mm-hmm. itu dipanggil waktu yang wajib. Waktu yang wajib.
Okey Ustaz, mungkin ada persoalan di sini mungkin berkenaan dengan nisab untuk zakat fitrah tu. Oh ya ya ya. Baik, nisab dia tu dia beginilah. Dalam hadis Nabi mengatakan segantang. Segantang makanan. So'an min tamarin atau min sya'irin. Jadi fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri so'an min tamarin atau sya'irin. Jadi Nabi memfardhukan zakat fitrah ni segantang makanan pada masa itu zaman Nabi makanan sanal, makanan Arab lah. Segantang buah tamar, segantang kacang syair, segantang gandum, segantang apa-apalah. Maksudnya mengikut pada waktu ataupun zaman itulah. Pada zaman itu segantang. Segantang tu istilah dalam kitab fiqh Malaysia ni dikatakan segantang Baghdad. Macam mana tak tu perkiraannya Ustaz? Jadi perkiraannya segantang tu dibanding dengan gatang kita, gatang Malaysia, gatang Malaysia lebih besar lagi. Segantang Baghdad tu lebih kecil. Jadi kalau guru-guru kita telah pun buat rumusan, segantang Baghdad tu lebih kurang 2.7 kilo. Jadi setiap orang yang nak keluar zakat fitrah dia sukatlah. Nabi kata buah tamar, syair, gandum, maksudnya makanan asasi bagi tempat itu. Di Malaysia makanan asasi kita nasi, beras lah. Jadi kita keluarkan beras banyak segantang Baghdad untuk diberikan kepada mereka yang berhak lah. Nanti kita bincang asnaf-asnaf tu. Asnaf tu kemudian dia. Jadi diberikan kepada orang yang berhak yang dikatakan asnaf. Satu orang untuk satu gantang. Saya keluarkan segantang untuk diri saya, bagi kepada sahabat apa minta ada keluar segantang untuk isteri, gantang untuk anak-anak, anak-anak yang belum balik, anak yang dah bekerja dia bagi sendiri. Atas diri kita. Yang belum balik tu atau yang balik tak ada kerja, kita kena pergilah. Pasti bawa tanggungan ibu bapa. Tapi yang dah bekerja dia bagi dia sendiri. Dia mesti bayar sendiri. Itu dikatakan segantang Baghdad ya. Lebih kurang 2.7 kilo. Tetapi amalan orang Melayu di Malaysia ni dia tak bagi segantang Baghdad, dia bagi segantang Malaysia. Segantang Malaysia tu berapa? Besar sikit daripada segantang Baghdad. Besar sikit lah. Maksudnya lebih daripada 2.7 tadi. Lebih. Itu segantang-gantang kita. Itu amalan saya perhatikan. Ini amalan orang-orang dulu lah. Ya, seperti macam tu. Tapi sekarang ni di Malaysia sejak tahun 1964 kita dah bagi dengan duit. Jadi duit mula-mula lalu seringgitnya. Tahun 60-an lalu seringgitnya zakat fitrah. Tapi sekarang dengan harganya berkutuk ni jadi harga tunai lah. Dan sekarang ni pula antara sebuah negeri ke sebuah negeri berbeza-beza ya. Berdasarkan kepada keperluan lah. Tak tahu lah satu keperluan ke kemakmuran negeri itu kita tak tahu lah. Ya, tapi maknanya antara sebuah negeri dengan sebuah negeri itu berbeza. Ya. Tapi setengah-setengah orang ramai dia pertikaikan pula. Pasal apa negeri ini mahal, negeri ini murah. Sebenarnya kalau orang yang waras dia tak kira sebab apa? Memang kena keluarkan juga kan. Kita kata yang paling mahal lah. Kita kata yang paling mahal, kita kata kena ni. RM5 kata yang orang kerjaan kata RM5, tapi ada negeri yang bagi mahal RM5.50. RM5.50 itu setengah orang kata mahal lah. Pasal apa negeri kita mahal RM5.50? Negeri itu RM5 saja. Bagi orang yang mengaji dia kata orang jahil. Sebenarnya lagi banyak tak yang cukup. Segantang Baghdad kita bagi RM5 tu tak cukup. Bagi orang yang berilmu pengetahuan, dia bagi dekat kerajaan RM5 tetapi dia bagi lagi kat orang kampung lagi. Sebab yang dia bagi RM5 tu tak cukup. Kita tak rasa tak sampai cukup. Tak sampai tu 27 kilo punya beras tu. Jadi dia bagi lagi, dia tambahkan lagi. Tapi yang tak tahu dia petikai mahal lah. Nak bagi fitrah dia kata mahal. Dia belanja kot lebih tak mahal. Itulah. Tak ada pedah pun. Itu kita orang Islam kena fikir cara Islam, jangan fikir cara tak Islam. Baik, balik kepada apa tadi? Waktu tadi mengeluarkan zakat. Jadi waktu zakat yang pertama dikatakan waktu wajib. Wajib itu apabila tenggelam matahari, jatuh matahari pada akhir Ramadan. Besok nak raya. Masa itu dah wajib. Baik, waktu sunat. Waktu sunat maknanya sepanjang-panjang bulan Ramadan tu dia boleh keluar.
Puasa hari ni hari dia boleh bagi lah. Nak bagi pagi ke, petang ke, malam ke. Tapi ramai yang pergi malam. Sebab apa? Dia pergi sembahyang di masjid, di surau, di situ ada amil. Itu dia bagi. Tapi setengah orang dia bagi ke tempat kerja. Di tempat kerja tu ada amil. Ada amil yang datang. Macam kita di sini ni, bulan Ramadan akan ada lah orang dari Jabatan Agama Islam Melayu. Tunggu di bawah tu. Kita boleh bagi kat dia. Sekarang ni di supermarket pun ada. Jadi maknanya tidak dan ada merata-rata tempat ni. Maksudnya tak ada alasan lah untuk alasan kita tak keluarkan zakat dia. Aku tak pergi betul tak tempat tak tahu nak bagi. Tak ada alasan. Dia pergi mana pun ada. Baik. Jadi kita bagi dengan harga yang ditetapkan mengikut negeri berkenaan. Jadi ada perbezaan sikit daripada Perlis sampai ke Sabah. Dia ada beza-beza sikit lah. Tak banyak pun. Baik, jadi waktu wajib, waktu sunat ya. Waktu sunat. Sepanjang bulan Ramadan. Waktu yang afdal. Waktu yang paling baik bagi peternak ialah pada pagi hari raya sebelum sembahyang. Itu waktu yang afdal. Tapi kalau semua sekampung nak bagi pagi itu, tak sempat nak sembahyang lah. Tak sembahyang semua orang nak keluarkan zakat ni kan. Sembahyang lambat pula nanti. Lambat lah. Kita pagi tu nak pergi sembahyang, orang ni pergi dekat, orang ni pergi dekat. Tu imam pun tak dah siap. Jadi pukul 10 tak ada sembahyang lagi. Jadi walaupun tu pagi tu afdal, tapi pilihlah waktu yang sejahtera, yang senang. Lebih baik kalau kita apa Ustaz tunaikan awal-awal dulu ke ataupun orang kampung dia ambil sejak malam 27 tu dia dah bagilah. Jadi esok raya dia tak kelam kabut. Itu nama apa tu? Afdal. Afdal tu mana yang baik. Waktu makruh. Waktu makruh ialah selepas solat raya. Jadi kita nak bagi ni tujuannya nak bantu orang miskin. Jadi kalau sebelum hari raya dia sempatlah nak beli baju, nak beli makanan. Kalau lepas raya, lepas sembahyang tu tak tempat nak buat apalah. Sebab tu dikatakan makruh. Tapi masih diterima lagi zakatnya, sah lagi. Cuma makruh. Dan yang satu waktu lagi yang dikatakan haram. Haram tu dah habis dah hari raya. Dah masuk untuk hari raya kedua lah. Kedua lah. Maknanya daripada Ramadan dia boleh bagi, dia tak bagi sampai raya. Raya pun pagi tu dia berjalan-jalan, dah petang maghrib, masuk maghrib dah Allah aku terlupa bagi zakat. Dia wajib bagi juga sebab zakat tu wajib bagi. Tapi perbuatan dia haram. Jadi macam mana Ustaz dia punya macam mana pula dia wajib lepas tu? Wajib tu maknanya dia kena wajib. Dia kena keluarkan juga. Dia kena keluarkan juga. Tapi waktu tu, dia keluarkan tu waktu yang haram. Zakat dah ya, dia keluar dah. Waktu tu dah, terlepas waktu dah. Tapi dia pasti tertanggung juga sebab kena bagi zakat. Cuma waktunya tu, waktu dia lah. Bukan haram waktu tu. Perbuatan dia yang melengah-lengahkan sampai lepas waktu, itu menyebabkan dia jadi haram. Bukan tak payah zakat dah. Dah malam tak payah zakat kot. Zakat pasal kena tunaikan juga. Itu yang dikatakan waktu-waktu zakat fitrah. Jadi balik tadi tentang apa tadi ya? Kita macam apa tadi? Tentang nisab kan? Nisab. Nisab dah sebut tadi lah. Nisab tu ialah segatang beras. Beras apa nama? Beras segatang berdat lah. Yang mana kita dah terjemahkan ke dalam kiraan Malaysia ni 2.7 kilo. Jadi beras kita suka 2.7 kilo tu banyak tu lah. Dan sekarang ni kerajaan telah pun, tiap-tiap negeri telah pun meletakkan sekian-sekian ringgitnya. Ada 5 ringgit, ada 5 ringgit, 5% sebagainya. Jadi itulah dia nisab zakat yang perlu kita keluarkan lah. Kena keluarkan ikut waktu-waktu yang telah pun ditetapkan itu. Itu telah pun Ustaz kongsikan dengan panjang lebar tadi Ustaz ya. Diharapkan semua pendengar di luar sana mengetahui dan ambil beratlah tentang waktu-waktu ni. Jangan pula ada yang terlepas. Okey Ustaz, kita berhenti seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana. Kita terus setia bersama dengan Fatin untuk segmen Fiq Ibadat pada petang ini. Berhenti rehat seketika. Ibadat bersama dengan anda pada petang ini dan pastinya masih lagi bertemu Fatin dan juga Ustaz Yusof. Kita telah pun berkongsi dengan anda apakah yang dimaksudkan dengan zakat fitrah dan juga waktu-waktu untuk kita mengeluarkan zakat fitrah ini. Jadi sekarang Ustaz mungkin boleh terus kepada persoalan-persoalan yang biasanya Ustaz ya, orang mungkin ada yang bertanya ataupun mungkin ada yang keliru ya Ustaz berkenaan dengan mungkin pada mereka yang
melahirkan anak ataupun melahirkan anak pada pagi hari raya. Jadi mereka perlu zakatkan juga anak yang baru lahir itu atau okay. mana? Baik, jadi untuk itu kita kena tahu syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat fitrah ialah orang yang hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nampak tak? Orang yang wajib zakat fitrah, orang yang hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Tapi kalau dia hidup Ramadan saja, lepas tu dia mati, tak sempat Syawal, maka dia tak wajib. Tak wajib untuk kita zakatkan pada yang telah mati. Ataupun dia pasal Ramadan tak ada lagi, pagi raya pun ada, boleh lahir. Mana dia tak hidup dalam Ramadan, dia hidup dalam Syawal. Dia tak kena zakat juga. Itu prinsip kita pegang. Jadi bila jadi masalah, kita tengok itulah. Contoh macam soalan patin yang tadi, apa dia? Anak yang lahir pada pagi hari raya tu. Pagi hari raya dia lahir. Pagi raya tu orang semua bagi fitrah. Dia lahir begitu. Dia kena fitrah tak? Dia tak kena sebab dia tak ada berada di bulan dia tak hidup dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia tak ada, dia hanya ada dalam bulan Syawal. Jadi dia tak kena fitrah. Ataupun orang yang lahir 30 Ramadan. 30 besok nak raya kena lahir. Apa macam? Dia tidak ada di bulan Syawal, ada di bulan Syawal. Ada. Tapi di bulan Ramadan pun dia lahir juga. Jadi dia bukan lahir juga. dia lahirkan pada 30 Ramadan. Jadi yang orang tengah duduk sebut-sebut buat dua-dua buat apa nak raya besok buat ketupan, dia pun datang. Jadi dia kena ada fitrah. Kenalah sebab dia lahir sebab Ramadan, lepas tu esoknya dah Syawal pula. Jadi dia hidup dua-dua bulan ni. Bulan Ramadan pun dia hidup, bulan Syawal pun dia hidup. Berlainan dengan kes yang pertama tadi. Kes pertama lain sebab dia lahir di bulan Syawal. Lahir bulan Syawal, Ramadan dia tak ada lagi. Ini penting Ustaz. Tahu tiba-tiba kan jadi kalau orang tak tahulah kan. Nanti sebab orang selalu cakap kena keluar zakat lah ni untuk yang baby baru lahir, padahal sebenarnya dia lahir pagi Syawal tu. Ni konsep ni kita kena tahu Ustaz ni. Konsep ni selalu celaru. Okey, pada mereka yang mungkin meninggal. Di akhir 30 Ramadan tu. Okey. Orang pun sibuk-sibuk dia buat dodol, rendang, ketupat, dia pun meninggal. Malam tu kenduri mati. Jadi orang ni wajib tak? Tak wajib lah. Sebab dia tak hidup dalam bulan Syawal. Dia hidup dalam bulan Ramadan saja. Akhir Ramadan dia pun dah meninggal. Syawal tak ada. Tapi orang yang mati pagi raya, dia kena fitrah. Sebab apa? Dia bulan Ramadan pun dia hidup, hari Syawal pun dia hidup. Cuma dia dah hidup dah lepas Syawal tu, baru dia meninggal. Jadi orang tu maknanya dia anggap sebagai hidup bulan Ramadan dan hidup bulan Syawal. Maka dia kena fitrah sebab dia meninggal di pagi hari raya. Pagi Syawal tu. Kalau dia meninggal petang Ramadan tu, dan muka dia tak wajib. Tak wajib dikeluarkan. Bagi mereka yang baru masuk Islam Ustaz. Hari raya tu. Masuk Islam macam tu juga. Kita katakan wajib zakat fitrah ni pada orang Islam. Sekarang dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam? Pagi orang raya, orang semua pakai baju sembahyang raya, dia pun aku nak pergi raya sama. Lepas sembahyang raya, haji saya nak Islam lah kan ni. Kita pun Islamkan dia, mengucap Islam. Dia tak kena fitrah lah. Sebab dia tak hidup dalam bulan Ramadan. Melainkan kalau petang hari raya tu orang sibuk-sibuk, dia pun nak masuk Islam, kita Islam dia kan petang tu, besok raya. Maka dia kena fitrah sebab dia hidup bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kuncinya ialah orang yang hidup pada dua bulan itu, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kalau dia putus salah satu, tak wajib. Senang je. Tapi kadang-kadang celaru. Yelah, celaru. Fatih pun celaru tadi. Dah kot-kot. Nampak senang tapi celaru. Itu dia Ustaz, tentang sedikit lah mungkin masalah yang biasa kita dengar-dengar di luar sana Ustaz. Memang biasa. Telepon dah terjawab dah. Selalu orang telefon tanya macam mana ni kan. Berlaku di kampung ni, mati ni, macam mana ni. Kena fitrah kan, kena dekat ke apa kan.
dia tak tahu nak buat apa. Senang je itu. Hidup 2 bulan tak? Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika dan terima kasih kepada Ustaz kerana menjawab persoalan tadi. Okey, ramai yang bertanya di luar sana. Okey, dan untuk anda semua di luar sana yang ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM dalam segmen Fik Ibadat pada petang ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. iRadio UM Rentasi Minda, anda terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan Fatin di sini dalam segmen Fik Ibadat, dan hari ini berkongsi dengan anda tentang Zakat Fitrah. Jadi Ustaz, terus kita sambung ya segmen kita pada petang ini berkenaan dengan 8 golongan ataupun kita panggilkan sebagai asnaf ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lah 8 golongan ni yang akan menerima Zakat Fitrah kita. Baik. Silakan. Ya, tentu ada perempuan, kita dah tahu zakat tu wajib. Orang yang bagi zakat kita tahu siapa, itu yang lebih. Kemudian zakat fitrah dia pula, lebih tak lebih pun wajib. Mereka dia memang tak ada langsung. Dia memang miskin langsung, nak makan pun tak ada. Dia tak wajib. Selagi dia ada, wajib. Kalau dia tak ada apa, kita lah wajib bagi kepada dia kan. Sekarang ni, siapa dia yang wajib terima dia pula? Bukan wajib, siapa yang boleh menerima zakat fitrah? Boleh menerima ya. Baik, dalam kitab-kitab Bekah mengatakan ada 8 asnaf. Termasuk dalam bodi kita pun sebut asnaf 8 ya. Dipanggil asnaf. Baik, yang pertama orang fakir. Fakir, yang kedua miskin. Apa beza antara fakir dengan miskin? Bezanya ialah orang fakir ni pendapatan dia tak sampai separuh daripada keperluan. Katalah dia perlu hari itu, setiap hari dia perlu RM30 nak makan keluarga dia, anak pinak nak makan kena RM30, nak beli beras, nak beli lauk dan sebagainya. Tapi dia bekerja tak sampai RM15 pun dapat RM10 saja. Maksudnya di bawah di keperluan bawah yang diperlukan, bawah separuh perlu RM30, dia bekerja tak sampai RM15. Itu dia anggap fakir. Tapi kalau dia bekerja dapat RM20, itu dia miskin. Jadi fakir dengan miskin dekat-dekat lah. Ini ikut tafsiran dalam mazhab Asy-Syafi'i. Itu dikatakan fakir ni pendapatan dia tak sampai separuh daripada keperluan dia. Itu namanya fakir. Miskin ni pendapatan dia lebih separuh daripada keperluan dia. Dia perlu RM30, dia kerja-kerja dapat RM20. Itu dikira miskin sebab perlu cukup lagi. Itu dua tu biasalah. Yang kedua dipanggil amil. Amil ni siapa dia? Amil ni dalam istilah ni, amil ialah orang yang bekerja mengutip zakat. Dan dia ni dilantik oleh pihak pemerintah untuk mengutip zakat daripada orang tempatan. Kata kampung tu, kampung sekian-sekian, orang yang bernama encik sekian-sekian atau haji sekian-sekian, dia dilantik oleh kerajaan sebagai amil. Dia ada surat pelantikan dia bagi amil. Jadi kita boleh bagi rekod untuk dia. Zaman dulu amil tu dia memang kerja sungguh. Zaman dululah, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman sebagainya. Misalnya zaman Nabi latih seorang tu, kamu pergi rumah orang tu minta dekat. Contohnya apa nama, satu orang sahabat tu, dia pada mulanya dia miskin. Lepas tu dia kaya. Pada kaya dia tak keluar dekat. Nabi kata, pergi rumah orang tu, kata aku kirim salam, minta zakat. Dia ni pergilah. Dia ni lah yang aku akan kutip. Dia nama amil. Jadi dia kerja kutip zakat. Sekarang zaman moden ni, amil tak pergi. Amil tunggu. Itu yang ada di mana-mana Ustaz. Ada di mana-mana. Senang nak kesan amil ni. Jadi dia nama amil juga. Dia tunggu tempat tu sebab dia kena terima semua zakat orang nak bagi, dia kena kumpul dia tu, dia kena serah kepada pihak pemerintah. Serah pun ada cara dia, masuk dalam bank, ambil resit, pergi hantar kat pejabat, banyak kerja lah. Sebab tu dia pun kerja banyak, dia pun dapat juga bahagian. Jadi kita bukan bagi dekat dia. Kita bagi dekat dia ni untuk kerajaan. Dia nama amil. Yang bagi dekat dia pula tu sebagai amil, kerajaan lah. Ya, maksudnya sekarang ni walaupun kerja bagi, tapi dia potong tak siap. Dia bagi dah CP dah bagi dah. Dapat sekian-sekian banyak, amil boleh ambil sekian peratus. Dia ambil lah untuk dia. Yang lain dia masuk dalam bank.
Jadi itu amil tu dia boleh menerima zakat. Tapi dalam kitab fiqh bila kata amil tu memanglah kita bagi kepada dia sebab dia memang bekerja betul. Pergi rumah-rumah orang minta duit, minta duit. Jadi satu, adalah ada, bahagian untuk daripada apa yang dia buat tu lah. Jadi bahagian dia ada, bahagian dia dia boleh ambil daripada dia penerimaan daripada tu. Tapi zakat kita pun nak bagi khas kat dia boleh? Boleh juga. Boleh kan? Kita tak apalah, kita bagi zakat ni dekat fitrah, dekat dia, dekat fitrah. Dah selesai dah. Dalam masa yang sama kita nak bagi dekat pendapatan. Nak bagi kat siapa dekat pendapatan ni? Tempat ni tak ada orang miskin pun. Amil ada. Bagi kat amil. Bagilah berapa? 50, 100 bagi amil. Tempat yang lain, kita balik kampung, ada makcik malu mangah, pakcik malu mangah yang miskin-miskin tu. Boleh kita kita bagilah pula. Zakat fitrah dia kita bagi kepada amil. Zakat lain, zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat apa lagi. Kita balik kampung, kita pergilah maklum tu RM50, mak ngas RM50, pak lang RM50. Okay, bagi-bagi semua, maka bersihlah harta kita sebab kita dah bagi zakat. Jadi, maknanya yang boleh menerima zakat, asnafnya, yang ketiga, amil. Yang keempatnya, mu'allaf. Mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam. Habis dia kaya macam mana? Sekarang masuk Islam kaya bukan miskin. Walaupun dia kaya, kita bagi bukan kerana dia kaya. Kita bagi kerana dia kawan kita. Dia jadi saudara Muslim. Nak bagi maksudnya kita berbesar hati, kita besar hati dan menggalung-galungkan dia. Di Amerika dia kata kata masuk Islam. Amerika kata come back to Islam. Come back to Islam. Sebab kembali. Kembali bila sebab dia percaya agama asal dia agama Islam. Cuma orang jadi sesat. Jadi bila dia Islam tu mana? Come back kembali to Islam. Kembali. Jadi bila kita tanya dia, when you embrace Islam, you are wrong. Salah kata tu dia kata. When you come back to Islam. Ya, baru betul ya. Baru betul. Jadi orang tu masuk Islam. Jadi kita mengelulukan dia datang. Ada fitrah kita bagi, ada zakat kita bagi. Dia kata aku tak perlu, aku dah banyak duit, aku dah kaya. Tapi ini Islam boleh kita bagi, kita bagi untuk menjinakkan hati dia. Dia baik kita sebab kita kita bagi apa ke orang akan baik. Walaupun kita jamu orang secawan TO, kopi O, dia akan baik. Sebab ini yang telah jadi, Allah telah jadikan kita ni untuk berbuat baik sama kita ialah kena jamu-menjamu. Sebab tu disunatkan kita selalu mengadakan jamuan. Lebih-lebih lagi mengeratkan silaturahim tu. Bayangkan kita duduk, bayang kita duduk di bandar ni, duduk taman. Kiri kanan orang asing. Kalau orang yang pergi masjid, pergi surau, dia jumpa kawan. Dia tak pernah pergi pun. Jadi dia duduk di taman tu tak kenal orang. Macam mana nak kenal orang? Buat jamuan lah. Panggil jemput semua. Jemput semua. Ni jiran saya. Kenal. Tapi ada juga manusia ni, walaupun jiran, kita buat jamuan panggil dia, dia ada, tak mau datang. Dia ada kerja. Hari yang kita buat tu, saya ada kerja. Tiba-tiba ada kerja. Ada kerja. Dia tak boleh berkawan. Itu dia kawan. Itu masalah dia lah. Tapi kita dah buat. Jadi maknanya, mu'allaf ni nak menyenangkan hati dia. Jadi orang lain bukan-bukan mu'allaf pun, ada cara kita menyenangkan hati dia. Dengan melakukan jamuan-jamuan. Baik, satu lagi asnaf ialah dipanggil hamba. Tapi sekarang dah tak ada hamba. Tak ada dah. Tapi asalnya ada, sebut jugalah. Ya, hamba ni maknanya dia memang hamba abdi. Dia tak ada kerja apa. Dia ni dijual beli. Zaman dulu-dululah. Sekarang tak ada lagi. Kemudian orang yang berhutang. Orang berhutang ni boleh terima zakat. Yang berhutang dengan Along. Ramai lah dengan Along. Ramai lah orang berhutang. Orang kerja semua hutang. Beli kereta semua hutang. Beli motor hutang. Beli rumah hutang. Semua boleh terima zakat. Ini orang berhutang ni lah. Orang berhutang kerana nak makan. Berhutang kerana nak menghantar anaknya pergi belajar. Itulah orang berhutang yang kita kena bagi. Dia berhutang beli kereta baru tak payahlah. Tak payahlah. Itu nak kena faham. Itu kena faham ya. Dari sebutlah kitab orang berhutangnya. Ini kena tahu orang berhutang tu yang kerana mana, makan yang macam mana. Sama juga orang musafir. Orang musafir, apa mana orang musafir? Orang yang berjalan pergi ke tempat lain dengan tujuan yang baik. Contohnya apa nama kita kata macam orang nak pergi belajar. Student kita nak pergi belajar di luar negeri. Ataupun orang kampung nak hantar anak dia pergi belajar luar negeri. Kita bagi zakat banyak-banyak, tak apa.
sebab dia nak musafir. Musafir. Ke jalan yang baik. Jalan yang baik. Dia tu boleh masuk dalam dua golongan. Satu musafir, satu lagi fi sabilillah. Fi sabilillah. Misalnya dia nak pergi belajar. Ilmu apa dia belajar pun baik. Belajar ilmu semua baik, bukan mesti belajar agama saja. Nak pergi belajar sains ke matematik ke apakah, dia asalnya keluar negeri pergi belajar, tak cukup wang atau bercukup wang, kita nak bagi duit poket ke dah, kita boleh bagi dengan bentuk zakat. Ni zakat aku nak bagi pada kau, ambillah. Sebab apa? Dia termasuk golongan orang yang musafir ataupun nak musafir. Yang kedua, dia juga orang fisabilillah, orang nak buat kebajikan, membuat kebajikan. Fisabilillah ni orang nak belajar kebajikan, orang jaga masjid kebajikan, nak bina masjid kebajikan, nak buat sekolah agama kebajikan. Itu kita boleh bagi zakat atas nama fisabilillah. Satu lagi yang kita nak bagi fitrah ni, yang dipanggil, yang dikatakan juga asnaf, orang yang kehabisan wang dalam perjalanan. Dia asalnya orang ada duit. Misalnya satu orang Islam datang daripada luar negeri, sampai ke Malaysia ni, kawan kita tiba-tiba satu malam tu kena curi habis misalnya. Dah tak ada apa tak lagi tinggal. Tak ada apa lagi lah. Pada masa tu kita boleh lah, kita boleh bagi zakat dekat dia. Zakat. Kalau dia orang Islam. Kalau orang bukan Islam pun kita boleh bagi. Boleh. Sebab dia dalam keadaan perlu kesusahan. Kita ingat lagi tahun 90-an dulu ya. 90-an. Dah seorang Jerman datang ke Malaysia ni, tiba-tiba dia dicuri. Habis apa pun tak ada. Tempat nak duduk pun tak ada. Pergi-pergi ke penjara negara tu, duduk sinilah. Tengok, dia orang Jerman bukan Islam. Kita bagi dia duduk ke penjara negara. Dan bilik khas tu dia duduk tu. 3 bulan dia duduk. Makan, penjara negara bagi. Nak buat dokumen baru bukan senang. Nak buat pasport, perlukan nak buat duit, perlu, dan dia perlu nak mengurus terlambat. Kemudian dah semua ya, makan minum dari beli duduk tu berbulan-bulan. Nak balik, kita kutip duit bagi ke dia, ni tambah balik. Sampai macam tu sekali kita menolong orang. Lepas yang tu kita hantar dia balik ke Jerman. Balik je tahun 90-an ni. Sebab tu saya kerja dekat Kementerian Pelajaran. Dia balik ke Jerman, 3 bulan dia datang balik. Lepas tu dia dah come back to Islam lah. Dia datang balik ke Malaysia, nak terima kasih kepada orang yang bagi duit kita tu. Dan masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Dia duduk berminggu-minggu kat masjid negara, tiap-tiap hari dengar azan. Dia balik Jerman tak dengar azan. Dia rindu. Dia datang balik sini. Balik tu Islam. Ini kisah benar Ustaz ya? Kisah benar. Tahun 90-an saya tengok, dalam 95-96. Ya, masa tu saya bekerja di Kementerian Pelajaran. Jadi kisah benar. Bayangkan dia duduk sini, dia orang kafir, kita tumpangkan dia bilik khas di dekat banyak negara tu, hari-hari dengan wazan, dengan wazan. Orang bagi dia makan, orang bagi dia makan. Nak balik kita kumpul cukup semua, nak buat dokumen-dokumen balik ni, dengan tambah semua, hantar balik. Dia terima kasih banyak sebab dia boleh balik. Tapi dia balik 3 bulan je. Dia datang balik nak ucap terima kasih, dan nak Islam di sini, tambah Islam di sana. Nak Islam sini, banyak negara tu juga. Itu tengok apa-apa tu, sebab kita buat baik kepada dia. Walaupun dia bukan orang Islam. Ya. Okey, Ustaz, itu saja yang masa yang kita ada untuk kita kongsikan tentang zakat fitrah pada petang ini. InsyaAllah Ustaz, minggu hadapan kita berkongsi dengan tajuk yang lain pula. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf kerana sudi hadir petang ini bersama dengan Air Radio. Dan untuk anda semua di luar sana, terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan kami di Air Radio UM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.